Engkau pemurah. Petronas Sri Manjung, kita ada buat program untuk pengagihan Bobo Lambuk untuk masyarakat-masyarakat di Manjung dan juga jabatan-jabatan kerajaan di Manjung. Okay, yang mana di sebelah pagi tadi sampai tengah hari kita dah buat pengagihan ke jabatan-jabatan kerajaan di Manjung, contoh Pejabat Tanah, IPD Manjung, Majlis Perbandaran, Balai Bomba, semua kita dah hantar. Alhamdulillah, agihan pagi tadi sampai tengah hari kita lebih kurang, kita dapat mengagihkan lebih kurang 700 packing untuk di sebelah petang untuk masyarakat di Manjung. Kita target lebih kurang dalam 700 ke 800 pack juga. Jadi hari ini semua ada 1000 lebih pack. Apa tujuan kita untuk buat program ni? Sebenarnya program ni adalah program yang memang setiap tahun kita buat. Jadi di dalam bulan puasa yang mulia ni, kita mengambil peluang untuk pendekatan untuk buat sedikit kerja amal, beramal untuk masyarakat semualah. Di mana program ni dianjurkan oleh Kobo Gym. Manjung. Kobo Gym Manjung dengan kerjasama Pekida Setiawangsa Kuala Lumpur, kerjasama Pekida Sungai Besi, yang dipengerusikan oleh Ayah Haji Amin, sahabat saya. Sihai Ayah Haji Amin. Ayah Haji Amin, sihai. Alhamdulillah, program tu berjalan dengan lancar. Saya difahamkan berjalan dengan lancar, kan? Betul. Dan untuk program Bobo Lambuk ni sebenarnya bukan berada di Manjung saja. Yang mana 16 hari bulan, 2 hari lepas, kita ada buat program di bahagian Sungai Besi, kan? Ya. Di Sojana Subang. Subang Jaya. Ya. Okey. Di mana kat sana yang diketuai, diwakilkan oleh, dipengerusikan oleh Yang Mulia Ayah Haji Amin bersama dengan pihak UMNO di kawasan sana. Jadi kami di sini, kami buat untuk di Manjung. Kami ada di mana-mana. Kami Pekida Wilayah ada di mana-mana. Itu yang betul. Itu yang betul. Pekida Wilayah ada di mana-mana. Kita di mana-mana. Kita di mana-mana. Maksudnya Pekida Malaysia ada di mana-mana. Di Perak ke, di Johor, di Melaka ke, semua ada. Jadi kerja-kerja yang kita buat, inilah kerja-kerja ni salah satu. Buat kerja amal. Mesti kata dia, yang tadi dulu tadi. Okay. Semua okay.